Bapak Nurul Amin, 2 Saiful Firdaus, 3 Nur Yasin, 4 Hasan Sultani, 5 Suprehno. Billahi taufik wal hidayah, ditetapkan di Tulungagung tanggal 28 Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, marhaban bi hudurikum. Inilah lokasi musyawarah daerah 4 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAHMI Majelis Daerah Tulungagung bersama Majelis Daerah Korhati Tulungagung merupakan musda yang keempat dihadiri oleh para alumni HMI yang ada di Tulungagung, baik yang mereka alumni HMI cabang Tulungagung ataupun HMI dari berbagai cabang di luar Tulungagung, yang pasti mereka semuanya di Tulungagung. Inilah Kanda Dr. Andes Bawon Adi Tommy, MSI, Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Jawa Timur, yang datang secara langsung. Dan ini adalah Kanda Dr. Ali Mufti, yang merupakan anggota DPR RI asli alumni dari Tulungagung. Kalau ini salah satu presidium KAHMI Tulungagung, tentunya semua kenal siapa beliau. Dan ini juga mantan ketua cabang, Mas Buda. Luar biasa suasana musyawarah daerah sebelumnya, ramah-tamah dan diikuti oleh semuanya. Jadi sebelum acara serius pelaksanaan musyawarah daerah, kita saksikan bagaimana pelaksanaannya dari berbagai dokumentasi yang ada. Nurul Amin, 2 Saiful Firdaus, 3 Nur Yasin, 4 Hasan Sultani, 5 Suprehno. Billahi taufik wal hidayah, ditetapkan di Tulungagung tanggal 28 Sya'ban 1442 Hijriah, bertepatan dengan 11 April 2021 Masehi, waktu 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Maka kami menetapkan nama-nama yang tersebut di bawah: Tanti Sofa, Titin, Dewi, Bu Nani Sungkono, dan Bu Nurul Kiptiah sebagai Presidium Korhati MD Tulungagung masa bakti 2001-2026. Anda sekalian, nilai tambah kita, sehingga keberadaan kita itu menginspirasi bagi kehidupan ini. Saya itu bertani,
itu sudah banyak menginspirasi banyak orang untuk mau bertani. Ali Mufti itu katanya mantan ketua DPRD ya kan, terus doktor Macul itu membuat orang, oh ternyata kawan-kawan sekalian, kegiatan Macul, kegiatan bertani itu tidak membuat posisi kita itu rendah, tidak membuat posisi kita itu menjadi tidak berharga. Tapi ternyata bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, itu menghadirkan banyak inspirasi bagi kehidupan ini. Bagaimana orang itu bisa belajar.